Hari ini aku mau ajak kalian ke Park and Shop. Kita belanja. Kita belanja, guys. Belanja mingguan. Di bawah rumahku itu agak jauh dari pasar, rumahku yang sekarang ya guys. Jadi belanjanya harus di Park and Shop atau di Welcome. Karena rumahku sekarang itu nggak dekat dari pasar, jadi aku harus ke swalayan kayak gitu. Ini pakai nggak begitu, Park and Shop nggak begitu kayak di Welcome. Kalau di Welcome agak sedikit komplit, sekalipun sedikit agak mahal. Agak mahal tapi kan komplit itu, jadi nggak dua kali kesini juga. Nah, ini harus teliti banget, nggak tahu mau belanja apa, lihat-lihat aja dulu karena ini aku baru kesini dua kali kesini, jadi harus lihat-lihat dulu apa yang aku harus beli. Minyak goreng di sini atas. Enggak, ini enggak perlu di sini. Soalnya aku pindah tempat kerja, jadi ya kayak gini guys. Hari Minggu aku kerja, jadi hari biasa aku harus belanja seperti ini. Kalau aku libur baru belanja. Murah banget ini air soda limit. Ini kedua. Nyoba ya guys. Kita nyoba. Ini peralatan kamar mandi. Gak tahu mau beli apa, cuma udah beli sayur sama daging doang, mau beli ayam. Bingung mau belanja apa. Ini teh
Ngerti, nah. Cuma kayak gini doang, sayuran juga cuma sedikit guys. Ini semua dalam kulkas. Karena rumahku itu jauh dari pasar, rumahku sekarang itu jauh dari pasar. Di bawah rumah cuma ada Pak Ensop, Welcome, sama 7-Eleven. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Jadi kalau belanja ya di sini. Kalau mau ke pasar itu harus naik SIO, Pak. Atau bus kecil. Ya, habis ngabisin waktu. Paling kalau pas pulang kerja, mampir kayak gitu ke pasar. Beli sayur. Soalnya pulang kerja juga malam, guys. Jadi nggak bisa. Nggak bisa apa tuh, nggak bisa ke pasar. Kalau ke pasar pulang pak kerja masih sore itu bisa ke pasar, tapi kalau udah jam 7 malam itu udah nggak ada pasar. Sayurnya cuma kayak gini. Ini sayur toge.